Assalamualaikum dan selamat datang bersama lagi video pada Amanz.my. Hari ini kita akan melihat perbezaan Galaxy Note GTN 7000 versi ICS dan juga versi Jelly Bean. Jika anda mungkin tak tahu, sekarang sudah ada pun menaik tarafan Android Jelly Bean untuk Galaxy Note versi Malaysia, dan anda harus lakukan penaik tarafan ini menggunakan Samsung Keys yang tidak ada OTA buat masa ini. Jadi mari kita lihat apakah perbezaan yang ada. Jadi pertama sekali, jika anda lihat pada lock screen, sekarang lock screen di Note sudah ada seperti Note 2 dan juga S3, di mana terdapat efek air yang berkocak. Jika dahulu anda hanya boleh melakukan sebegini, dan jika anda lihat pada bahagian bawah terdapat fungsi shortcut, di mana anda boleh menetapkan apakah shortcut yang anda mahu letakkan pada screen ke kunci. Jadi mari kita unlock. Jadi anda boleh lihat perbezaan daripada jam yang ada bagi atas. Ianya sekarang nampak lebih kepada stok yang ada pada Note 2 dan juga S3. Selain pada itu, jika anda lihat terdapat perbezaan pada ikon app tray. Mari kita tekan app. Jika anda sekali lihat, sekarang pada Note sudah ada tab sendiri untuk widget. Jika dulu tidak ada. Dan jika anda melihat kelajuan tatalan pada Note GTN 7000 versi Jelly Bean adalah lebih lancar. Seterusnya, sekarang sudah ada Google Now. Jika sebelum ini ICS tak ada Google Now, ini adalah Google Now pada Galaxy Note dengan Jelly Bean. Seterusnya ialah pada paparan notifikasi. Jika anda lihat, mungkin sekali lihat anda boleh nampak perbezaan di sini. Tetapi jika anda lihat pada Jelly Bean, anda boleh melakukan tatalan ke kiri dan ke kanan pada tetapan, pada shortcut tatalan. Jika anda lihat di sini, terdapat penambahan dari segi blocking mode yang tidak ada sebelum ini, dan juga multi view dan juga butang untuk melakukan tetapan terletak pada bahagian belah atas dan bukan lagi di sini seperti di Note 1. Dari segi rupa skrin tetapan, masih lagi tiada ada beza, masih lagi sama. Tapi anda boleh lihat ialah kelajuan tatalan pada ICS, ini pula kelajuan tatalan pada Jelly Bean, nampak lebih lancar. Multi view pula diaktifkan dengan menekan butang back untuk beberapa ketika, dan anda sekarang boleh melancarkan dua aplikasi pada waktu yang sama. Jika saya boleh tunjuk sedikit di sini, dia akan lancarkan Twitter dan juga YouTube contohnya. Sekarang anda boleh melancarkan dua aplikasi pada waktu yang sama seperti yang ada pada Note 2 dan juga Galaxy S3. Terusnya mari kita lihat pada galeri pula. Jika saya tunjukkan galeri juga dilakukan penaik tarafan. Jika saya boleh pilih galeri di sini dan juga galeri di Note ICS. Ini adalah ICS dan Jelly Bean. Anda boleh merubah cara paparan sama ada bentuk grid ataupun seperti ini. Dan jika anda boleh lihat, sungguh pun dilakukan beberapa penambahbaikan, masih terdapat sedikit lag pada galeri, di mana ia mengambil masa yang agak lama untuk memaparkan semua thumbnail yang ada. Seterusnya ialah dari segi video. Jika menunjukkan video player, dia ada pop-up play di sini, dan pop-up play untuk di Jelly Bean pula dilakukan dengan menekan butang ini. Berbeza pop-up play dengan antara ICS dengan Jelly Bean ialah pada Jelly Bean anda boleh mengubah saiz thumbnail itu.
Ini tak boleh. Ananya boleh merubah posisi window saja. Walaupun sekarang sudah ada penambah penaik tarafan kepada Jelly Bean, harus kami katakan fungsi AirView yang ada pada Note 2 dan juga S3 tidak dibawa kepada Jelly Bean untuk besi Note 1. Jika lihat, walaupun saya telah meletakkan pointer pada thumbnail yang ada, tidak ada AirView. Kami tidak tahu mengapa fungsi AirView ini tidak disertakan sekali untuk penaik tarafan Jelly Bean untuk Note 1. Jadi ini sahaja sedikit video untuk menunjukkan perbezaan yang ada pada Galaxy Note GTN 7000 versi ICS dan juga versi Jelly Bean. Jika anda sukakan video ini, sila like. Jika anda mahukan video pada kami, sila langgani channel amans.my di YouTube. Jumpa lagi anda di waktu dan hari yang lain. Sekian, terima kasih.